Lumayan nih. Apa kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat supaya kita bisa mancing lagi dan mancing terus. Nah, teman-teman, maaf sebelumnya saya jarang upload video. Ini udah sekitar 4 bulanan ya saya nggak upload video karena ada sesuatu dan lain hal yang tidak bisa saya ungkapkan di sini, teman-teman. Nah, hari ini yang penting kita mancing, teman-teman. Hari ini saya masih menggunakan set tackle ultralight dan umpan-umpan ultralight terutamanya. Kali ini saya berada di pantai Mertesari, teman-teman. Ini saya akan menuju ke pantai Sidekarya, teman-teman ya. Pantai Sidekarya, saya lewat pantai Mertesari, teman-teman. Nah, untuk di Bakau-Bakau itu pantai Sidekarya, teman-teman. Saya di sana akan mencoba menggunakan mikrojig. Nanti kalau nggak ada sambaran, saya bisa menuju dermaga, teman-teman ya, kalau air udah naik ya. Ini posisinya udah mau naik sih airnya ini, tuh di Bakau-Bakau sana, teman-teman ya. Bagaimana keseruannya dan ikan apa saja yang akan saya dapat di sana, mari kita mancing, teman-teman. Let's go. Oke, teman-teman, saya udah berada di spot nih, di Pantai Sidekarya ya. Ini posisi air seperut, teman-teman. Kita udah berada di spot. Saya menggunakan umpan mikrojig 10 gram, teman-teman ya, dengan assist hook Daiichi. Saya rangkai sendiri nih. Saya buat sendiri assist hooknya. Daiichi ukuran 11 ya. Oke, lemparan pertama, teman-teman. Di sebelah ada yang net fishing, teman-teman. Ada yang jaring. Di sebelah sana juga ada yang mancing satu orang. Sepi, teman-teman. Karena ini hari kerja. Ini air posisi udah naik nih, cepet sekali naiknya nih. Oke, kita lempar sejauh-jauhnya. Udah 4 bulan saya nggak mancing, teman-teman. Kaki hampir kram tadi jalan di air. Saking lamanya saya nggak pernah jalan di air, teman-teman.
Saya lupa bawa jaring, teman-teman. Ya. Itu ada yang jaring di depan. Tapi nggak berpengaruh sih. Soalnya bapaknya net fishing ya, di pasir-pasir itu cari ikan-ikan kecil itu, kayak ikan-ikan apa namanya, sejenis layang atau tamban itu. Bisa juga kalau teman-teman mancing sini nggak dapat ikan, cari bapaknya yang jaring itu, beli ikannya teman-teman. Karena saya pernah ditawarin teman-teman. Sungguh bego gitu. Saya merasa terwalek loh. Kalau Indonesianya terejek. Cantik sekali burungnya. Oh, ada boiling di depan tuh. Di sini juga spotnya ikan kaca piring namanya tuh. Tapi umpannya pakai cacing laut di sini. Banyak aja sini di pinggir-pinggir teman-teman, ikan kaca piring tuh. Kalau balinya lemujung nah. Strike teman-teman, strike. Strike. Strike teman-teman, strike. Strike teman-teman, strike. Lumayan nih. Aneh teman-teman. Oh, ada cakalnya sini di pantai Sidekari ya teman-teman ya. Mana lupa bawa wadah ikan lagi. Lawan dia lagi. Cakal kuning kayaknya nih, kunyitan apa baby jutty. Gabres teman-teman. Diamond. Kena perutnya. Diamond trifle itu, teman-teman. Masih kuat ya. Kita bawa ke pinggir sebentar. Diamond trifle ini. Nah, dikit sekali kena dia. Tuh teman-teman. Masih keluarga Trevely ya. Tuh. Diamond Trevely 1 Pantai Mertesari ya. Oke. Saya enggak bawa wadah ikan ini. Saya terpaksa tarik tali celana. Saya terpaksa tarik tali celana nih, teman-teman. Semoga celana saya enggak melorot nih. Tuh.
dapat satu. Oke, teman-teman, Pantai Mertesari dengan mikro jig 10 gram ya. Ini Diamond Travelly apa apa nih? Bukan Diamond Travelly nih. Lupa saya. Nanti teman-teman gini ya. Komen ya kalau tahu nih. Kalau yang ini saya kurang tahu nih, apa nih? Tapi masih keluarga Travelly dia. Cantik ya? Tuh. Cantik sekali. Ada berumbai-rumbai gitu dia. Saya enggak bawa ada ikan. Terpaksa saya tarik tali celana. Ya, yang penting dapat satu. Kita keep. Oke, teman-teman, karena air sudah tinggi dan saya terpaksa ya teman-teman ya harus pulang. Padahal saya masih pengen strike. Saya di sini teman-teman Pantai Sidekarya ya. Kalau teman-teman mancing di sini bisa lewat Mertesari, bisa lewat Bakau. Tapi saat air surut ya teman-teman ya. Hari ini saya cuma dapat satu teman-teman ya. Tuh. Ikan apa ini namanya? Gabris atau apa ini? Tuh. Rumbainya cantik sekali teman-teman. Ini masih keluarga Travelly sih. Ya. Saya akhiri dulu videonya sampai di sini ya teman-teman ya. Nanti sore saya akan mancing lagi di Mertesari di daerah Berlamun ya teman-teman. Mungkin saya akan menggunakan sop lure aja. Ya, nanti saya jadikan satu videonya sama yang ini teman-teman. Ya, saya tempel karena saya mancing satu hari ya. Pagi sama sore ya, mumpung saya libur. Oke teman-teman. Thank you for watching. And goodbye. Oke, kita sampai di spot teman-teman. Airnya bagus sekali. Tapi ini sampahnya banyak sekali. Tebal sekali sampahnya. Saya masih menggunakan sop lure ya teman-teman. Strike lagi, strike. Strike. Lumayan teman-teman. Sore-sore ternyata lumayan juga casting. Pakai sop lure di sini. Lumayan. Oke, licin sekali. Oke, kita keep. Cuacanya mendung teman-teman. Strike lagi teman-teman. Strike tadi nggak kerekam ya. Sunset nih. Lumayan. Lumayan size-nya. Mati tadi kameranya. Lumayan size-nya. Rekam. Kita keep ya.